Guys, saya ada pertanyaan nih. Siapa yang bisa jawab, ntar tak beliin es krim deh. Nah, pertanyaannya, makanan apa yang paling enak di Indonesia? Ah, kalau itu tahu aku jawabannya, Jang. Pasti mie balap Medan kan? Ini lagi, pastinya salah. Berta, kon jawaban itu salah betul. Yang paling enak itu sepak otau, makanan khas Sumba, dem nama sayur rumpur rampe. Dan itu tuh tidak hanya enak saja, tapi dia punya nilai gizi tinggi sekali. Ini lagi, salah meneh. Jang, kalau kamu tahu tuh, yang enak sekali itu Pak Pio. Oh, kandean khas Naltoto Raya. Hahaha. Wesah, kalian salah kabeh. Piye to kalian ini? Yang benar itu adalah gudeg. Gudeg itu makanan khas orang Jawa. Mana ada itu enak? Yang aku tahu tuh gudeg itu makanan yang manis sekali. Dari sayur lagi ya, kalau untuk lidah orang Sumba, orang Toraja maupun orang Medan ya tidak cocok lah, berarti enggak enak tuh. Halo anak-anak, ini kok ramai banget. Ini lho Pak, tak kasih pertanyaan tentang makanan apa yang paling enak di Indonesia. Nah terus aku bilang ya gudeg tuh ya. Ini kalian kok bertengkar sih? Kita tidak boleh mengatakan bahwa makanan daerah Jawa lah yang paling enak ataupun sebaliknya. Ingat, tiap-tiap daerah punya makanan yang paling enak. Kita tidak boleh merendahkan makanan dari daerah lain. Jikalau kita menghargai makanan khas dari daerah lain di Indonesia, maka kita bisa menciptakan budaya toleransi, budaya yang sangat baik di negara kita. Ya udah, Bapak pamit. Kalian yang rukun ya. Ya wes, gimana kalau besok kita bawa makanan khas dari daerah kita masing-masing? Nanti kita bawa ke sini, kita makan bersama. Piye? Setuju? Iya, siap, Jang. Oke, sampai jumpa lagi. Kau ku kasihi.